Dan kita akan lihat pertama kali di sejumlah wilayah di tanah air berikut ini. Yang pertama kita mulai dari ibu kota Jakarta, di mana diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan suhu antara 25 sampai 33 derajat Celcius. Dari ibu kota Jakarta kita beralih ke Jawa Barat, di Bandung hari ini diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius. Dari Bandung kita beralih ke Sumatera Utara. Sumatera Utara pun sama, di Medan diprediksi terjadi hujan ringan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Dan dari Medan kita beralih ke Yogyakarta. Sama seperti Bandung dan Medan, akan terjadi hujan ringan di sana dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius. Dan di Surabaya terjadi hujan yang cukup lebat dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kita beralih ke Pulau Bali di Denpasar, tidak hujan, cerah berawan dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius. Berita bagus untuk Anda yang berencana liburan ke sana atau mungkin akan merayakan tahun baru di sana. Dan terakhir di Makassar juga terjadi hujan ringan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius.